Haroni Mamentiwalo menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju pada Pilgub Talaut sebagai bakal calon wakil bupati. Rekomendasi juga diberikan kepada Erwin Umar sebagai bakal calon wali kota Ternate. Kader Partai Perindo ini siap memenangkan Pilkada Serentak 2024 dan membangun daerahnya. Kami akan membangun Talaut dari segi ekonomi, karena di sana masyarakat Talaut itu mayoritas nelayan dan petani. Sehingga sektor-sektor nelayan dan dari sektor pertanian ini itu program-program yang tepat sasaran itu yang akan kami prioritaskan. Persoalan sampah dan air bersih, nah, itu mungkin dalam jangka waktu yang artinya program bisa kita kategorikan dalam program 100 hari kerja lah untuk kita tuntaskan persoalan-persoalan itu. Partai Perindo optimis para kadernya akan berjuang untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Partai Perindo melalui pengurus kader dan simpatisannya akan berjuang untuk memenangkan para kadernya di Pilkada Serentak 2024. Dari Jakarta, Nata Arman, Indra Okta, Aristiawan, iNews melaporkan.